Oke, selamat siang. Kembali lagi bersama channel Si Gemoy. Beginilah keadaan pelabuhan Kampung Pulau Pelajari. Di sini akses bagi warga setempat untuk bepergian ke Batam, ke pulau-pulau sekitar. Beginilah ya, begini keadaannya dengan ya pembangunan dari pemerintah. Ini tokoh masyarakat, ini warga yang mau pergi ke Batam. Semua di sini merupakan salah satu akses yang sering kita pakai di dalam sungai. Jalur-jalurnya semua ada di sini. Ini salah satu kendaraan speedboat yang mayoritas masyarakat tipe jadi pakai, ataupun yang di Batam semuanya masih alami. Semuanya masih alami. Mudah-mudahan sejengkal lah ada harapan untuk kampung kita ini ada perkembangan pembangunan, supaya tidak kalah saing dengan pulau-pulau terluar. Saya sendiri di sini, kelahiran di sini, dengan adanya pelabuhan ini untuk mempermudahkan masyarakat sarana dan prasarana yang ada kita gunakan. Inilah tempatnya. Apalagi di saat momen Lebaran, ada yang datang, ada yang pulang. Karena rata-rata anak tempatan itu harus keluar untuk bekerja, melanjutkan sekolah, kuliah, usaha. Inilah jalan kita pulang. Ini Pak Ujang selaku tokoh masyarakat di Pelajari yang ditutuakan. Nah, jadi di sini perlu dijelaskan untuk yang tinggal di dalam itu hanya warga sekitar 60 kakak atau 55 kakak. Beginilah keadaannya. Sementara yang udah kita tahu semuanya pada keluar untuk sekolah, kerja. Baik, terima kasih. Mungkin ini aja yang bisa saya tampilkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.